Halo, berjumpa lagi dengan saya di Cerita Channel Cerita Ketapang. Hari ini saya berada di Desa Tempurukan. Hari ini kita membolang dulu, nengok lahan baru yang mau ditanam pisang. Yuk, kita saksikan. Itu pasirnya. Oh, ini rambut ah. Tapi sebenarnya enggak ada pasir ini. Apa pasir ini? Masih. Nah, kayu apa? Kayu yang kau ni apa sahaja? Jadi untuk tanah 250 apa? 250. Nah, pisang. Belum ni pisang itu masih tanam. Masih tu. Panjang lah ya. 240 meter. Sampai sini. Ini agak tak mahu tengah, tak lagi. Oh, kita lurus itu pak. Oh, ada pariknya pak? Ada tak? Belum. Berarti sampai sini enggak lagi. Di 250 pak? 250 tu punya sebelah ini. 250 jalan sini. Walau ini 250 lah. Sebenarnya ada jalan ramai lah. Ada, dah ada. Jadi untuk jalan sini sebelum saya tidak bersenjata, aku deh jalan. Untuk potong pahit ni, pahit sepatutan. Oh ni? Pahit lintang ni lah, ada. Ada di atas ni, tanah ni.
Jadi luas tanah panjangnya 250 meter buka 20 meter pembukaan lahan baru. Yuk ikuti lagi. Ya Pak. Tapi tanam sidaknya sampai sini. Oh, yang itu lah ya Pak. Oh, terlewat ya? Lewat di nan. Tapi itu belum nanam, tapi belum. Nah, saya cuma satu. Berarti ini tanah yang itu sudah tidak punya orang, Pak. Yang ini teh, tanam ini teh. Nah, kita mari. Ini bukan kita nanam ya, dah. Tanahnya mah kayu. Kayu tumbuh seorang ya. Oh. Tanam sudah sini, akun, ngadu pun. Ya Pak? Ya, ya apa ini? Yang erek? Oh, ini kita mubah tanah ada. Yang jalan sini ini bukan ya. Ini yang terlibat tadi. Oh. Yang buat kita dulu Pak. Hah? Pak Jasin dulu. Kita ngupah dulu Pak. Itu, saya kita dulu tadi. Ini terakhir itu Pak. Ini tengah di sini. Masih ini ke sini ya Pak? Oh tunggu, tunggu Pak. Jadi Pak ini jalan Pak ini. Masih udah cukup banyak ya Pak? Oh. Ini bawa orang ke mana? Jadi kalau penggalian ekstra pun nanti begitu separuh, begitu separuh. Iya, Pak. Jadi hebat ini. Ini bisa ngantik langsung. Pembukaan lahan baru. Jadi ini semuanya akan ditanam pisang. Untuk sekarang ini harga pisang 1 kilonya 2.800. Bagaimana kalau nanti dikedepankan sekitar 2 tahun ke depan mungkin harganya lebih lagi. Meningkat, lebih meningkat.
Pisang sudah 200 batang. Rumpun. Kalau sudah batang sudah setahun, 3 batang ya sampun. 200 itu apa pun. Tinggal dikali. Berapa kali lipat? Buat pisang sekarang, sesisi aja 10.000. 10.000. Ya tak ada hujan. Iya, Pak. Berarti dalam tandan itu berapa? Anggaplah 2-3 sikil si sekolah itu 10.000. Yang ke bawah itu sekitar 5.000, 2.000. Satu tandan itu pasti ada jemput 9 tandan. 9. Yang itu tuh Pak, harganya kan sekarang ini langsung timbang tandan. Dari atas sampai bawah. 2.000 sekilo. Sekilo 2.800. Sedangkan itu Pak, 50. Satu tandan 50 kilo, tinggal dikalikan. Persiapan untuk masa depan. Jadi pengelola sangat tanah ini, sangat itu tuh nomor satu sekarang ini sepi ke jago. Iya Pak. Paling-paling bobok itu siap jago mah. Paling racun, tumbuh racun, rumput kan habis nanti bobok kan. Iya Pak. Jadi kalau pisang pun untuk api tahan Pak? Tahan. Tapi jangan pun tidak siap. Kalau habis udah. Ini layu semua enggak Pak? Kalau daun-daun ini dah kering-kering dibuang. Tinggal daun hijau ini ada mah. Sudah pasti kepikok daun mati masih ada. Kupung saya mati kat tempat ini. Aku tengok macam tu. Iya. Langsung sebang saya. Hubung lah. Hubung. Patah. Itu sendiri. Ya. Ini yang bahan yang dari minggu lepas ini. Tanah baru belum pernah diolah, masih hitam. Hitam ya Pak. Ini baru ditanam tadi. Ini sebenarnya juga ada kapur. Ada Pak kapur di rumah. Tabok-tabok juga. Tabok kapur. Ya, cukup capek, cukup letih. Terima kasih sudah menemani saya melihat tanah baru yang mau ditanami pisang. Lumayan untuk persiapan masa depan. Ya, hari sudah mau mulai hujan. Mungkin saya menutup video saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan.
Dan jangan lupa tonton videonya, like, share, and comment. Terima kasih, sampai jumpa lagi.